Kuntep. 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 Pakainya masih Dagger. Iya, Kyong Ii. Pakainya masih Dagger, Goy. Gimana, Goy? Gue juga Dagger. Ya, lo kan Dagger udah beda. Kok Dagger gue masih bau lumut? Iron Dagger gue, cok. Hoki banget ini. Dapat dari mana, Goy? Itu, dungeon yang situ di belakang. Betul, dia belum tahu apa-apa. Dia gak tahu apa-apa, gak tahu apa-apa gue. Oke, so kembali lagi di My Time at Sandrock. Iya. Minus F-phone sekarang, karena dia belum ke Discord-Discord. Bangunnya sore sekali. Mau tidur dulu apa gimana, guys? Gak mau. Enggak, staminanya sayang. Oh, ya udah kalau gitu gue pet-pet patung dulu ya. Lu gak bisa pet-pet. Gue mau masuk deh. Kemana? Ke dungeon? Enggak. Ada, gue ambil diu-diunya dulu nih, lumayan XP. Naik level. Boleh gak gue juga, gue level gue paling kecil nih. Sorry, diunya gue dapet extra EXP, Jo. Oh, BTW ini gue, kalian belajar skill yang mana? Gue sembarangan belajar atau gimana? Atau mau fokus kemana gitu? Lah, kemarin kan udah. Kemarin udah difokuskan. Dari video pertama itu malah, Gyeong. Ya makanya gue bingung kan, atas, kiri, kanan, bawah. Ada yang belum, yang mana? Gak tahu. Lu apa? Lu kiri apa kanan? Lu bawah kanan? Lu bawah. Enggak, justru gua yang harus ditanya, lu naikin yang mana, Gyeong? Iya, lu maunya yang mana? Gue fokus naikin atas kali ya. Karena semuanya pasti bakal ini. Dari sebenernya kemarin lu naikinnya atas kan? Lu bilang lu perang terus kemarin kan? Iya. Gue atas, cuman kemarin kata si Epun dia juga naikin atas, jadinya jadi bingung gue. Dia naikin kiri juga, naikin atas juga. Terserah ujung-ujungnya juga naikin semua sih. Ujung-ujungnya naikin semua kan ya. Apa-apa naikin atas aja. Oke. Forging machine. Gue accept nih, gue accept tuh. Gampang. Kita soalnya butuh sampai level 10. Up, kembali. Nah, kita ngambil apa nih? For adding fuel to machine, increase fuel capacity by extra 10%. Gue naikin ini ya. Harus cari bronze. Pokoknya BTW yang ngasih-ngasih fuel-fuel gua ya. Nambah kapasitas ya, okay. 10% terus, nih. Terus ini guys, gue mau nanya. Ini kan gua peralatan gue masih yang basic nih, yang batu. Aha. Nah, itu kita udah bisa crafting yang iron apa segala macam atau gue beli? Soalnya gue gak bisa bantu gebuk-gebuk. Maksudnya? Apa namanya? Peralatan gue, misalnya kayak pickaxe. Itu pickaxe gue masih yang paling basic. Gue gak punya pickaxe sama kapak yang tier atas. Beli atau crafting? Tier crafting-nya atas? Maksudnya Yong, tier di atas. Gue aja masih hijau, Yong. Iya, ini nih. Oh, lu yang hijau belum? Ini gua belum. Oh. Gua masih benar-benar yang super basic nih yang ini nih. Beli aja. Beli ya. Beli aja. Bronze pipe 3. Marble slab sama hardwood stick kurang dikit, kurang 4 sama kurang 3. Nah, itu maksud gue. Slab. Ini gua enggak bisa gebuk apa-apa, cuma bisa gebuk yang jelek gitu kan. Slab kurang 3. Gue beli ya, pick hammer sama bronze axe ya guys. Kalau itu jangan dibeli dong. Hah? Yang mana? Gue kira beli senjata. Kalau itu mah bikin aja karena ujung-ujungnya juga dari gue itu. Ya nggak sih? Bebas, gue mah. Oh, kalau nggak lihat ininya, itu minus nurun apa naik? Lagi plus 15%. Jangan, berarti besoknya tunggu turun. Kalau mau beli, tunggu turun aja. Terus kalau senjata, belinya di toko yang sebelah mana guys? Enggak beli, senjata gue ini dapet. Oke. Kalau lo naikin atas kayak pun aja, jadi nggak ada senjata aja udah. Nah. Ntar gue auto fill. Gue ini hardwoodnya mau gue pakai buat upgrade work table dulu ya. Apa? Work table-nya mau buat gue upgrade dulu. Lah kok dia jadi tidur? Jadi abis itu di ini mau gue pakai dulu ini. Ya tidur bro. Siapa yang tidur? Ini orang. Ah gue tunggu dia. Siapa? Bangun dah. Gokil, sekarang kita jurus baru.
sambil nungguin yang di rumah, kita ke dungeon. Bronze bang, boleh ikut gak ke dungeon bang? Kurang tiga bronze part. Dungeonnya gue solo. Dungeonnya solo? Ya lu kalau mau gak masalah. Bisa solo, mau bisa dong, multiplayer. Beda, gitu aja, gue ngambil yang solo soalnya. Oh, dungeonnya di sebelah mana bang? Di sini di gue. Satu menit lagi. Let's go! Kita dungeon yang paling susah. Gue berarti belum bisa, berarti gue harus dungeon yang gampang berarti ya? Iya, karena dia dikit-dikit, gak tahu ya. Aturan pas awal-awal Akyong ngambilnya, dia langsung bilang pengen petarung sih. Aturan ke kiri Akyong, jadi enak tuh. Ke kiri petarung? Enggak kan, lu bilang lu pengen petarung. Mukul-mukul kan, makanya lu ambilnya ke atas kan. Kalau dari video pertama lu ambil ke kiri, lu bisa yang jadi yang sosialisasi gitu loh. Sakit banget, Cok. Bambangan ambil ke bawah. Oh. Iya. Iya, soalnya kan lu langsung, kemarin gua pengen jadi petarung gitu lu bilang. Yang kiri belum ada ini. Ini Baffle Scope Ruins Trial apa Challenge, guys? Pilihnya. Trial. Single player sakit ya. Sakit banget gua. Gara-gara kena ledakan, Cok. Nah, lu kena kayak gua kemarin kan? Iya. Nah, itu. Baru satu lu padahal. Jadi ya. Momennya juga udah sakit banget. Iya. Gua menunggu untuk menyelesaikan misi. Tapi tugas gua cuma nyelesain misi doang. Satu gila, lagi. Gila. Mamam. Nah, jadi kalau jadi petarung begitu doang tugas lu, Kyong. Untuk awal-awal. Oke, nanti gua masuk dungeon terus ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya kan semuanya. Iya, masuk dungeon ini naikin level enggak? Iya dong. Level naik enggak di atas di dalam ini? Iya dong. Gua bisa mati ini. Nah, lu kalau mati ntar kayak gua tuh. Ya. Iya. Darah ya. Kalau mati ntar PR banget tuh. Kemarin nyangkut-nyangkut gitu gua. Oke. Mulai naik level kita. Pak Yan, sini Pak Yan. Hello. Jangan lupa ambil yang personal loh, gue. Iya. Oh, dia bangunnya jam berapa nih? Oke, mantap. Stabil, darah kita masih banyak. Harus gue bangunin. Oh iya, harus bangunin dulu, sialan nih orang. Ada wall alpha. Ya, kita halo. Level 13 lagi. Come on, partner. Apa bro? Ah, dapat apa kita? Gue seorang assassin break sejati. Oke. Aduh, jatuh lagi. Mati dia. Gue masih belum menemukan senjata yang bagus ya. Sisa waktunya, bro. Aduh, dia lompatnya ada waktunya sih, Cok. Nggak bisa lompat terus. Mampus kamu, semut-semutan. Kayaknya ini mendingan yang lain dah. Kalau tin ore gitu udah banyak. Coba gue keliling. Lah udah kelar. Oh ada lagi. Layer kedua. Satu monster lagi di mana? Ah, suka nyangkut-nyangkut dia kecil, si kecil. Harus lo perhatiin batu. Hah? Waktunya kalau habis gimana, gue? Udah, gue ke layer 2 aja deh udah. Ya cuma dapetnya jadi nggak S doang kok. Wah, ini tempat apa lagi? Gue turun ke bawah. Ada rocket booster. Rasakan damage-ku sakit kan?
Ya ampun, dikasih kesini doang. Per level cuma 3 menit. Cukup tau itu? Cukup sih. Cuma kalau buat explore-explore kayak tadi tuh ngeliatin momennya di mana enggak. Iya. Oke. Berarti ada hitungan time-nya di sini. Ini misi itunya. Kita udah enggak ada ini lagi kah? Udah enggak ada misi lagi kah kita? Bentar, gua sambil keliling. Damage Howler. Mencari misi ini apa nih? Hey there. Oke, Matilda. Mian. Hello. How's it going? Getting in. Wah. Hey, are you hungry? Howdy. You know the blue. Cok, enggak kena padahal, cok. Ah. Howdy. Wah, don't forget. Anjing, anjing. Itu di mana tuh, Mang? Well, sama kayak gua kemarin lo, kena lo. Nyebelin itu. Hi new build. Monsternya ya? Enggak ada ledakannya. Wah, udah harus yang main tembakan sini sih, Cok. Ledakin dulu. Enggak, ditarik gitu bisa kok, Bang. Enggak bisa, dia range soalnya yang gua lawan. Layer 3. Oh, ini sejauh apapun gua dia bakal nembak dari sono. Anjir. Selin banget. Chat, ini butuh berapa lama ini? Oh, apa dari situ makannya butuh throwing stone ya? Throwing stone? Iya. Mati kau. Nggak tahu. Ini bisa pakai ini kan? Oke, next. Dapat S, dapat win token. Wah, ini lama sih. Mencari misi, kita di blok jalan kita. Terus momon yang kecil dapet, kita lewatin palanya lagi, per banget. Jumpa. Level 12. Bronze sword. Nah, itu damage-nya sama lu gedean mana tuh? Pakai aja. 74 sampai 84 gedean ini. Nah. Cuma attack speed-nya dia kecil. Iya, great sword kecil lebih enak pakai dagger sih sebenarnya. Tapi sakit banget itu great sword. Great sword skill-nya yang gladiator apa berserker? Wangis, enggak tahu. Oh benar-benar berserker. When using a great sword. Ini dia. Oh, otomatis keluar skill-nya ya? Enggak ada skill yang ininya kan, ada naikin yang mana aja. Enggak, maksudnya harus dipencet dulu atau otomatis enggak. Keluar? Otomatis keluar. What? Lauf mati lagi. Nah, sama kayak gua, Bang. Tempat ini. Sumpah. Gua store barang-barang yang gua dapat dulu deh ke ini. Gak ada yang ntar aja deh, kalau misalkan store-nya ini kayak ke personal ya. Personal. Jadi bukan barang-barang yang lu dapet yang bukan yang kepake itu taruh di storage biasa. Nah, yang manual yang satu-satu taruh di personal. Enggak, lu kesini dulu. Lu autofill dulu di sini. Oh iya iya, maksud gue itu tadi. Enggak, takutnya lu autofill masuk semuanya. Tuh. Autofill enggak semuanya sih ini. Nah, yang lo pilih-pilih lagi yang emang satu-satu gitu, itu taruh di personal. Wah, sakit banget, Cok. Gak bisa, Bang, itu, Bang. Kayak kemarin gue, lu. Wah, gila, anjing, anjing. Cannot itu. Ini. No, hardnya ini begitu, Cok. Iyop. Oh, sekarang ada home-nya langsung bisa begitu.
Oh iya, kita udah bikin rumah BTW. Wow. Berarti tinggal ininya nih. Harus naikin armor-armor kita, cuk. Armor masih level 2. Patung masih level 2 buat nambahin darah-darah. Bisa, kalau mau menghindar-menghindar mainnya. Goy, bosnya dia lari. Menghindar masih kena damage. Yang lompat itu kan bosnya? Yang bisa lompat. Armor. Gue fokus cari tempat senjata, berarti gue masuk dungeon lagi. Berarti gue nge-greening lagi dungeon situ lagi, gue masuk lagi ya. Iya, masuknya gak apa-apa. Serah lu, Kyong. Itu pakai stamina lu kok. Gak ngurangin apa-apa dari kalian kan? Enggak lah. Stamina lu ngurang. Udah itu doang. Kalau mati di dalam tuh duit kita kurang juga. Ngurang. Nah, itu kemarin kayak gitu. Kurangnya gede banget di situ. Karena dia bisa nyangkut 2% dari total duit kita sekarang masalahnya. Ya. Lu ambilnya yang challenge yang susah itu emang ya? Challenge ya itu ya? Apa tetap trial? Aku udah yang single player tapi yang udah paling bawah. Oh. Oke, gua yang mid level nih. Gua masuk ke mid level. Gua hancurin lagi. Stone wall. Nah, itu dapatnya hoki-hokian, Kyong. Senjata gua termasuk hoki dapatnya tuh. Di sini bisa di-buy juga di vending machine-nya pakai token yang kita dapetin. I see. Nah, ini tembus nih udah nih. Ambil dulu marble slab sama kartu kita. Wah, lambat banget ini. Kita upgrade work table-nya. Upgrade. Mati kau. What? Kita kasih dulu nih. Nih. Gua bikin misi ya. Oh, gampang. Ya. Easy. Bisa pakai robot enggak bisa? Then it is to walk out a tailor-made, looking anything other than a super stud. Bisa relationship kita kegabung atau beda-beda sih? Beda-beda dong. Beda-beda kan harus sama ya. Oh, ini juga Iji. Iji. Ada dua nih. Apa? Udah jadi tuh. Ah, belum. City gate. Oh, belum. Gampang tapi itu dua-duanya. Ntar. Lambat banget ini. Apa? Great sword ya? Iya. Gerakannya buat. Mabel. Tahan semuanya. Air aman kan? Oh enggak, air nggak aman. Aduh. Abis air, cok. Itu marbel. Oke. Udah bersih. Kita lanjut lagi ke next door. Bumble N lah. Gue mining deh, penasaran mining yang sendirian. Halo LC. Oh my god, itu tong-tong meledak. Kita ngobrol dulu kita. Untungnya pas gue ini, gue naik level. Mana sih? Bikin glass di mana sih? Bikin glass? Beli resepnya dulu. Yah. Oh, dari furnace. Tiga kalian.
Oh, dari sini. Dead. Ya. Baju-baju nih. Enggak ada nambah apa-apa, jadi enggak usah. Resepnya di mana? Robot-robot tukang sapu. Wah. Gila kau. Di resep store itu di research itu, Bang. Tempat research. Kenapa? Resep store itu di research. Tempat research itu. Apa beda lagi? Resep store enggak di tempatnya commission. Oh. Oh. Buka peti. Glass. Seru kan Kyong yang dungeon perang-perangnya? Seru. Enak levelnya cepet itu. Wah, darah gua. Glass butuh satu dong. Cari hard rock untuk marble ya. Nah, ini gravel. Oh, darah gua. Lulu. Stamina semua. Nambah darah apa? Oh, darah gua tinggal 100. Ntar gua harus balik dulu. Nyari marble-nya nyebelin juga ya, lama juga. Poin 300. Lu ngapain sih? Itu kalau ngegebuk itu bunyinya. Hui. Hui. Hui ya. Bertarung sama. Oh, yang penting ini di... kita bridge yang paling dalam dulu nih. Bridge yang paling dalam. Iya, yang tempat mainin tapi yang paling dalam dulu aja. Gua tidak tertarik di situ, kayaknya ada tempat main yang lebih bagus dah. Abisnya gua udah lihat dapetnya apa aja sampai yang paling terakhir. Biasa aja kayaknya. Tidak spesial. Kayaknya lo harus upgrade scanner lo, maybe. Ah, ya. Kita kalau... belum progress di story-nya. Ya, mungkin itu ya. Tapi ada dari komen bilang, kalau bisa fokus single player-nya dulu. Misi, misi-misi single player. Misi-misi solo ya? Iya, katanya sih gitu. Nah, misi solo kita workshop-nya harus dinaikin, bro. Sampai level 10, iya. Nah itu dia. Ini gue mau nanya, di dalam dungeon ini semua musuhnya harus dibantai apa enggak usah? Kalau lu enggak bantai, dapetnya ratingnya enggak bagus. Dan gue enggak tahu itu mempengaruhi apa yang lu dapat apa enggak. Waduh, darahku tinggal 86. Gak apa-apa kalau mati, gue juga mati-matian di situ. Mati udah balik. Hidup push up. Ambil ulet. Ini loh. Berhasil. Tant
Kau mati. Oh nice. Shit, not enough stamina. Air berikut. Gak ada makanan lagi gue. Ini kalau gue beli ini yang berkurang itu apa? Oh duit kita bersama 65 tapi. Gue boleh beli obat gak? Ya. 65 perak doang. Beli 2 ya. Kap Jo, sini Jo. Wah, abis Jo. Wow Jo. Abisnya harus tidur nih gue nih. Dia pusap, dia pusap. Wait. Workshop upgrade to level 9. Gokil, goy. 150. Gokil enggak? Kita harus 10 ya. Satu lagi, satu level lagi, cok. Marble brick butuh 11, anjay. Mulus menit. Wop. DNA gini yang ngeselin nih. Waduh. 76. Man. Aku tidur dulu. Aduh mati gua. Ah, udah mulai susah kan? Udah mulai susah kan? Mulai merasakan, Kyo. Harus menghindar-menghindar. Ya, gue menghindar-menghindar itu. Sibuk sama dia. Oh, untungnya darahnya nggak balik lagi ke awal. Aku sudah bobo. Tiga. Kita balik bekerja. Dapet A doang gue. Gue dibanding kita yang itu mendingan yang ini nggak sih? Apa? Urban planner-nya masih ada yang belum. Iniin aja, lu ambilin aja. Ntar ya. Misi-misinya. Gue bisa grinding terus di sana, mantep. Tapi gue dapet apa aja nih? Gue dapet engine, techno floppy disk box. Ini yang gampang-gampang dulu nih yang belum nih. Nah, ambilin aja. Tinggal gua selesain. Ntar gua harus tidur dulu. Lu minta tidur bang, skip the day. Ya harus tidur ya. Oke, gua tidur. Gua masih full lagi. Gua darah gua juga perlu, gua bisa nap sih sebenarnya. Ini tidur harus bareng-bareng banget apa? Iya. Manja eh. Yaudah gue sleep anti morning deh. Tungguin gue habisin energi berarti kalian. Kalau tidak rugi besar. Yaudah gue nap dulu. Gue nyari ini nih. Marble nih. Oke. Datang-datang kita sudah punya rumah, guys. Mantap. Itu ngabisin stamina di sini cepet banget. Kubuk-kubuk itu ya. Iya. Gue udah mulai level 30, cok. Lu gila, keren banget. Petani handal, bro, kung tap. Hidupnya cuma petani kan ya. Semua batu dan kayu dikumpulin untuk bertahan hidup, untuk hidup yang lebih baik. The real petani handal. Oh ya, nap gue udah kepake ya. Udah gue nap lagi deh.
energi sih banyak. Oke, gue habisin nanti dengan membantu gebuk. Kita bikin yang kecil aja nih, simple-simple. Soalnya ini masih banyak yang belum ke-unlock, Goy. Kayak ini nih, get new goods. Ada mini game. Gue yang solo ntar dulu. Terus ada shooting range. Yang mana sih lu liatnya? Liatnya di ini, di urban planner. Oh, pencet aja oh. Oh. Nah, kita sampai kan yang mana lu mau bikin, Bang? Kita bikin yang di situ dulu nih. Oke. Wah, enggak ada batu lagi, kah? Shit, man. Oke. Okay. Mau ngapain? Oh, mau ke sono. Gue mau habisin energi dulu, gue juga deh habisin energi. Energi gue full juga. Iya, kalau energi full tidur sayang banget. Kalau di dungeon gitu nggak ngabisin energi ya? Kan pakai energi masuknya. Masuknya pakai energi, Akyong. Masuknya doang, tapi di dalamnya gebuk-gebuk momonnya enggak. Iyalah. Enggak dong. Kan masuknya itu udah 130 atau berapa gitu energi lu kepotong. Kalau lu mau pakai energi sih nggak apa-apa sih, Kyong. Gua sih nggak mau. Wih, ada ini lucu banget. Aduh, gua masuk dungeon lagi deh. Energi gua masih banyak banget. Nggak bisa gua ini. Gua grindingnya di yang 2 aja, gua nggak berani yang ketiga, belum sanggup. Yang kedua S nggak dapetnya? Ah. Nah, gua dapet dagger ada yang situ tuh. Nah, yang kedua gua S tuh. Yang ketiga anjir susah banget, banyak banget ininya. Oh, civil recycler boleh. Set civil recycler sejam, cok. Apanya? Satu jam apanya, weh? Furnace bisa sih kalau furnace mau sih. Tapi kita kurang database, data di sekitar sudah banget sih. Di sini. Sembunyi kamu di sini, ha? Tenang. Kamera dulu. Lu dapat kamera enggak tuh? Apa gua doang di tap? Bentar. Lagi gebuk. Lo doang. Oke, kalau gitu. Elsa! Ayo kita foto! Udah stamina gue udah habis nih. Udah gila, gue masih di dungeon. Gue habis tidur tadi, jadi udah full lagi. Nunggu pakai lagi. Nunggu hari berikutnya. Elsa! Foto-foto. Jelas yang gue lari kalau begitu, Bang. Mana dirimu? Ah, dia tidur. Intrit. Bangunin. Ah, jalo. Yuk, selfie. Bangun, bangun. Photoshoot. Anjay. Ya ada peti di sini. Ah, gua tidur dulu deh. Gua masih di dungeon. Ya, yeah, gua take nap doang kok. Wah. Sini. Gampang break sih, tapi lambat sekali ya. Apakah aku harus balik ke dagger? Enakan greatsword itu. Iya, damage-nya lebih sakit. Mayan, dapet 4 relationship dari foto-foto. Gua gak jadi tidur, lama banget dengan gua nyelesain misi. Naik level, full lagi, mantap.
Tram card kan udah butuh ini nih, bulletin board 10 wooden stick, 24 tin thread, 12 copper. Udah, bulletin board udah kelar. Udah lagi lu jalanin ya sono ya. Iya, ini lagi OTW. Kau. Gue tinggal nyesain misi doang, ini misinya udah bisa semua. Yang tram nanti lah ya. Udah bisa sih sebenarnya bronze frame. Tinggal dibelajarin copper wire 12. Gue bikin dulu copper wire. Wire 12. Aduh my bad, gue kena pukul tong meleduk. Terus Gecko Station ya? Kalau box up level 5 emang ya? Gue bikin gue bikin sesuai urutan ya, berarti ya. Apa? Lu mau bikin apa dulu? Yang New City Gate? Gecko Station? Hah? Kita masih ada yang belum kelar, Goy, misinya, Goy. Lu mau nambah lagi maksudnya? Belum kelar yang mana? New City Gate udah tinggal, Marble Beak udah tinggal satu lagi. Udah aman itu, maksudnya mau ambil lagi yang mana? Oh iya iya. Boleh ambil yang itu? Boleh ambil lagi. Ntar nih gue selesain dulu. Lu kalau mau ambil lagi apa gue yang ambilin aja nih? Boleh, kalau lu mau ambilin boleh. Dah. Wait, enak aja lu. Shooting range lah ya. Ya. Wah, gampang. Sebenarnya semua misi udah gampang, Cok. Resource kita udah enak banget ini. Udah banyak ya? Udah banyak. Banget. Gua personal commission deh. Ini udah selesai. Tuh, udah jadi lagi. Udah ganti hari personal commission lagi ya? Wah, udah bisa. Woi, gue disuruh bikin bronze dagger buat LC. Let's go! Untukmu apa yang sih tidak? Untukmu apa yang tidak sih? Aturan gitu dong, anjing. Emang gak jelas bambang anjing. Tolol anjing nih orang. Ngomong kebalik-balik mulu anjing. aduh kok lucu ya anjing. Woi, ini jangan dipakai. Gua bikin copper pipe. Oh ya udah. 10 copper pipe, wooden board 16, bronze stick 2. Dah. Gua tambahin dulu fuel-nya. Oh. Raw animal skin, kita punya enggak? Lah, gua bisa bikin. Cak. Portable. What happened, Kyong? Mati. Oh iya, Goy. Apa ya tadi ya? Gue dapet baju. Lu dapet baju juga berarti. Oh iya. Naik level ya. Gue nambahin apa ya? Water capacity boleh sih ya. Boleh kalau mau. Push. Gua taruh dulu ini. Ah, dia enggak bisa ke sini. Ayo sini hauler. Mana yang mau ditambahin lagi? Gua tambahin fitness lagi. Gua tambahin. Oh, power stone tuh buat ngisi ini. Iya. Dia pengganti apa? Ya pokoknya ada 3 itulah. Raw animal skin belum diambil kan berarti ya? Gua bikin ya. Nah, tambahinnya kalau udah. Ya udah. Wood 80. Wooden board. Mati lagi kau. Terus kita siap-siap bikin bronze dagger.
Lah, kartu sticknya satu, ambil, lu ambil ya gue. Kepake ya malu ya. Goblok. Oh. Nih. Taruh aja nih di storage. Tuh. Oke, kita masuk tiga. Buat bikin happy. Marble. Oh, lagi sama si Joe. Monumen nih. Kok gak bisa ini? Shit. Masih di dungeon, Kyok. Masih lawan yang bosnya itu si Joe. Udah saatnya sih Anda. Iya, keluar aja kalau udah enggak bisa keluar. Keluar aja. Kalau enggak keluar. Ini yang terakhir. Wooden board 16. Eh. Eh, hard stick-nya keambil ya malu ya? Bentar. Iya, keambil gue. Motor sini ya. Iya. Sip, mantap. Mampus dia S. Wooden board. Ya, cuma dua ya kita ya. Halo Mabel. Halo Mabel. Gak dapat senjata lagi. Dapatnya, oh dapat baju ini. Defense pun tambah bagus. Udah mulai kotor. Koy udah mulai kotor, koy. Apanya? Apa yang kotor? Ini barang tempat-tempat kita. Oh, gua bersihin. Gua pembersih. Tenang, mana? Sebelah mana yang kotor? Tuh lu bersihin deh semuanya. Hello. Semuanya udah mulai ada nih. Catch you later. Iya, emang okay. Kotorannya tulisannya apa? Gecko Station di mana kamu? Oh, bersihin Kyong. Semuanya Kyong. Semua alat. Cuma outstanding lagi. Elsa. Eh, Gecko Station di mana, woi? Hah? Enggak ada Gecko Station. Gecko Station. Di gua aja lu belum ini kok Gecko Station-nya? Belum diambil. Iya, ini gua mau ambil justru nih. Oh, harus build tarm dulu ya. Astaga. Tram dulu. Iya. Bikin yang gampang-gampang dulu ya, gue. Emang kalau kotor nih efeknya apa sih, Bang, ke mesinnya? Apa? Kalau kotor. Woi, LC become your associate. Anjay. Anjay, hatinya sudah satu, boy. Let's go. Tramcraft. Bikin tramcraft. Mana Mian? Mian Juju. Woi, ulang tahun LC tanggal 14 tahun spring. Oh, harus dicatat. Gua nap dulu ya. Oke. LC. Copper pipe wooden boards-nya ini. Oh, LC yang ini sama si Bambang. Kita kalau misalnya gua ke LC juga bisa enggak deh? Bisa sih kayaknya. Mian, where are you darling? Okay, ambil the collector. Barang-barang. Aduh. Kita tinggal di ya. Ya berarti power stone buat fuel-fuelnya dia. Copper wire gua stop dulu ya. Lu masih mau bikin enggak?
Copper wire gue stop ya. Power. Itu tadi gue bikin buat apa gitu, gue lupa. Oh, ini build ram ya? Masih jalan nih. Enggak, gak masalah. Buat apa? Oh iya, buat ram, benar-benar buat ram. Gue isi dulu di sini. Bang, lu dapat kamera dari mana, Bang? Apa? Kamera. Kamera bikin. Di mana bikinnya? Di rumah kita. Ada. Eh, lu ada yang belum punya ini enggak? Bracelet. Gua belum. Mana lu? Ini, Bang. Ini gua di rumah. Gua udah pakai 4-4-4-nya. Udah full gua. Emang bisa dikasih, Bang? Ambil. Jack Melhorn bracelet. Gua masih ada satu lagi slotnya. Ntar kita ngeliat dulu. Oh, single player milestone. Mantap. Yuk. Kamera bikin di ini kita, Bang, di base kita. Enggak. Di tempat research. Gue tidur dulu bisa gak sih ini? Lu bisa nap? Gue udah tahu rumah Mian di mana. Mian, ini Ria. Ini rumah Mian nih. Banyak banget achievementnya, cok. Ini baru ambil-ambilin. Milestone-nya gue butuh scaven 10 kali, collect 10 times using an axe, udah. Terus gue butuh plant 4 seed. Milestone ntar aja. Ini kita main kita. Belakangan milestone-nya. Seininya aja, seberjalannya dia. Setiap jam 7. Refresh gue. Eh, gak tahu nih, 7 upstep atau 7 game in-game ya? Alah gue. Wah, gue disuruh bikin Iron Sword and Shield. Wah. Susah gak, Bang, itu bikinnya? Gak sih. Kok bisa disuruh? Kan ada quest ya? Ini ya, personal. Iya. Oh, ya. Mampus kau, Mian. Lumayan sih, karena kita belum bisa bikin steel bar-nya, gue. Jadi steel bar-nya tuh harus beli. Mahal gak? Perfect. Enggak sih, steel bar gak terlalu mahal sih. 80 kalau gak salah sedikit. Ayo kita ke tempat research, kita bikin kamera, lihat. Bronze plate copper screw. Ini LC. Split butuh 2. Per wire. Copper screw butuh 2. Lah, kok jadi ya jadi gini ya? Copper pipe 10, wooden board 16. Tempat research, where are you? Copper paper jadi belum ya gue? Belum. Ini dia nih. Tinggal steel bar nih gue. Gue kayu kayaknya udah mulai berkurang deh. Gue farming kayu aja deh. Steel bar kita ada ya? Kamera. Tor. Oke, aku sudah punya kamera sekarang. Padahal kamera kalau mau pinjem tinggal taruh, Yong.
Iya, tadi gua baru baru aja. Sayang di disnya sebenarnya, Bang. Tadi gua dapat dis dari pergi dungeon-dungeon gitu, Bang. Iya, buat research. Tapi ada satu tatu yang butuh. Oh! Udah deh. Sejam, cuy, research-nya. Mana Mian? Mian, foto-foto dulu. Mian. Mana sih si Mian ini? Mian, where are you, baby? Ah, there you are. Ampe baby gak tuh temen gua. My baby. Astaga naga. Nah, senyum, look at the camera. Yes. Agak miring sedikit biar estetik. Anjay. Oke. Gimana cara bawahnya? Oh, ini. Anjay. Save dulu. Lagi pose lagi. Kok lo mendesah gitu sih, Kyong? Lu lu apaan sih anjing? Cuman ah gitu. Mah gitu. Dia wah, tolol. Dia mendesak. Anjing, cok. Kok masih 3 aja masih bisa dipoto terus ya? Bener lo nih orang lu. Mendesak bangsat. Aduh, Mian. Mian. Kok gua udah ajak dia foto, photoshootnya masih 3 tulisannya, Bang. Dia enggak mau foto sama lu, lu jelek katanya. Kok gitu sih, Mian? Kamu sama aku anakmu pasti ganteng ntar. Wih. Kratos gini. Yo, foto lagi sayang. Muah. Bener lu. Orang. Bener lu. Nah, anggap nih. Ya udahlah ya. Abang mau pergi dungeon lagi ya, Mian. Doakan abang beruntung. Hey jalan. BTW udah 53 menit. Closing dulu atau lanjut? Sedikit lagi. Selesain misi. Oke, okay, butuh bantuanku? Kalau enggak aku masuk dungeon lagi. Bronze frame kurang 2. Bloodstone sih. Ntar gua commission berat dulu. Ini ya, kita 4. Bikin ore refinery lagi, goy. Tapi masalahnya air kita, cok. Kenapa air? Kurang kah? Cepet banget abisnya. Iya, kita banyak bikin-bikin. Yang building gua selesain dulu deh. Shooting range yang tram lagi dibikin. Naik level. Yang tram. Misi yang mana sih itu? Shooting range apa tram cut? Tram cut ini kan? Iya, lagi dibikin. Bronze bar, bronze rivet. 4 menit rata-rata 5 menit lagi. Increase by. Oke. Okay. Gua ahli menanam. Fertilizer dari mana ini? Nunggu semenit anjay. Tinggal fertilizer doang, cok. Ada kulinya, kuli. Ayo semangat kuli-kuli. Membangun kota ini agar lebih mantap lagi. Butuh blender. Blender. Zerugurpo zeru. Kayak belum deh. Kan belum kan blender. Baru ada apprentice cooking station.
Bisa sih kalau mau sih kita bikin sih. Mau bikin. Buat makanan kita, cok. Bikin, bikin, bikin. Bikin, bikin, bikin. 8 7 6 5 4 3 2 1 Wui. Pistol. Pistol. Mahal banget harganya. 1749. Gimana lihatnya gue? Ada pistol itu. Kenapa? Shooting range dong, kan gue baru selesain. Maksudnya liatnya langsung tekan map ya? Ke shooting range ya? Pas banget lagi marble stepnya. Nah ini dia gue yang kita tunggu-tunggu. Iya, mahal banget sih tapi. Bronze spear gak usah, gak gue pakai. Awalnya tadi gue malah mau main spear loh. Wih. 82. Ya. Oh. Oh ya. Udah mesti cuma 97 anjir, bagusan dagger. Mi pan. Yuk, mau closing dulu. Closing. Ayo, bentar. Tunggu, ini udah bisa lah. Milestone. Milestone reward. Tanggung sih ini bronze frame 2. Oke, kalau gitu sempat gak gue ke dungeon dulu sekali? Sempat seharusnya. Ini gue mau, ini gue lagi jalan sih. Kayaknya enggak deh. Ini gue jalan selesai udah nih. Oh, apa udah? Nih, tram card selesai udah. Oke, gue mau ngeliat. Oke, mari kita bersama-sama ke tram card saja. Tram card-nya di sono ya. Ya, nah kita closing di tram card aja. Halo Kuntep. Oh, lu gratis ya? Iya. Gue belum. Udah naikin gue belum. Good. Kalau ada movement speed enak banget nih, skill movement speed nih. Bener, gak salah. Wah, kita bisa ke seberang kah? Iya, seharusnya. Udah mulai bisa ke sana. Let's go, boy. Let's go, Kung Tap. Woi, bisa. Woi, tunggu aku. Woi, aku yang mana? Gue nggak bisa keluar. Satu. Sabar, tunggu gue. Gue ambil yang di sana juga. Hey, aku datang. Wait for me. Naik yong. Wey! Wah. Wey. Kita udah bisa nyebrang. Kita udah bisa nyebrang, bro. Gokil, keren. Wah, kalian ini apa? Ngantem-ngantem ini? Gak kedengeran lu ngomong apa, sumpah. Di gua kalian ngantem-ngantem dinding. Woi. Apa? Nah udah sampai sini, kasih paham kalau gitu Kyong. Kasih paham Kyong. Dengan akhir yang sangat super membanggakan ini, kita tutup jumpa kita dalam My Time at Sandrock kali ini. Sampai jumpa lagi di channel kami berikutnya. Bye bye.